hati-hati pakai sepatu biar nggak sakit, taunya pakai sepatu juga sakit. Ya gitulah. Udah nyaman, Pak. Udah nyaman nih. Giliran kemarin di sini enggak nemu kayak gini ya. Iya. Jauh-jauh. Padahal dulu sempet kayak hotelnya di deket-deket sini gitu. Apa namanya? Apartemen gitu ya. Ya sekitar beberapa tahun yang lalu sih, enggak tahu ini udah buka apa belum. Buka apa belum ya? Kayak belum sih, mungkin ya, kayaknya mungkin belum buka jadi kayak nggak terlalu merhatiin gitu. Kalau ngeliat dari tempatnya sih kayak masih baru sih. Lah, malah deket banget kayak literally daerah sini, karena kita setiap hari pasti kayak ngelewatin gang-gang ini gitu sih. Warnanya tuh bright orange, jadi kayaknya kalau nggak apa, kalau kayak ngelewatin gitu pasti sih bakal kelihatan ya. Yang paling interesting itu adalah nih, kita order yang ini. Sama tadi ada order itu ya, katsu gitu ya. Ya, silah kayak gimana penampakannya. Gedein sih. Ini apaan yang apa? Gojekin gitu. Gojek. Ini sih nanas. Kayaknya itu, iya nanas. Panasnya gila banget sih hari ini. Lebih panas daripada kemarin. Perubahan cuaca juga sih. Gua langsung batuk gini tuh gara-garanya di Jakarta hujan terus kan. Di sini panas. Di sini panas banget, Pak. Tapi lu mah kebiasaan begitu jalan-jalan batuk-batuk. Makanya sebenarnya udah siap sedia kalau buat. Thank you.
gede banget. Kok pahit banget sih? Ini benar dari lorong ke lorong, Pak ya. Ini geterin banget nih lorong ke lorong. Ini kita pernah beli baju di sini. Come on.
Apanya? Hah? Apanya? Ininya nih. Ini negara panas, di tempat rame. Apa? Godfather. Kegendutan mulai asam urat lagi nih kayaknya. Asam urat lagi. Lo makan kacang apaan? Supaya apa bisa asam urat lagi? Sekali-kalinya mah naik taksi, naik Grab dari depan mall ditilang. Aduh, untung bapaknya baik lo, gak minta ganti rugi lo. Lagi ada-ada aja udah bisa ditilang. Ini ada bersihin. Oh, ini